Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Alhamdulillah, kita jumpa dan kita sambung teruslah apa yang kita belajar hari. Dalam kitab dia sebut ni tanda-tanda berada dalam hidayah. Hidayah ni kalau perkataan yang mudah ni kita kata petunjuk lah. Kalau nak mudah makna yang faham ni, maknanya petunjuk. Dan Rasulullah ada sebut dalam kitab apa, Musika Hadis. Maka orang mati itu ditanyalah dia, siapa Tuhan dia, siapa Nabi dia. Dan Rasulullah sebutlah hadis tu, jika Allah memberi dia petunjuk, hidayah, tu dia akan menjawab. Maksudnya kalau Allah beri dia hidayah, dia akan menjawab. Itu ulama juga kata, kalau Allah beri rahmat pada dia waktu tu, dia akan menjawab. Jadi itu yang pernah kita dengar apabila dalam kitab apa, Mukhasyafatul Qulub. Bila Rasulullah ni dia panggil Abu Hurairah, dia kata, wahai Abu Hurairah, hendakkah engkau mendapat rahmat ketika hidup, ketika hendak matimu, ketika matimu dalam kubur dan ketika di mahsyar? Maka Abu Hurairah kata, pasti. Maka satu jawapan daripada Rasulullah, hendaklah engkau bangun pada malam hari dan solat di bucu-bucu rumahmu. Maknanya solat dekat rumah. Maknanya dia, kita kata tahajud lah. Senang perkataan yang mudah nak kita faham, tahajud. Tahajud ni lah benda yang memanggil rahmat. Mendatangkan belah kesian Tuhan dekat kita. Itu tahajud tu. Engkau akan dapat rahmat waktu hidup, waktu engkau nak mati, waktu mati engkau dan waktu engkau berada daripada masyar. Ini dalam kitab Mukhasyafatul Qulub. Okey. Ini, jadi kita baca sentiasa bertaubat. Jadi orang dapat hidayah ni, dia akan rasa diri dia berdosa je. Dosa lalu tu benar-benar menghimpit dia, menghimpit perasaan dia. Dan dia rasa tak senang dengan benda tu. Akhirnya melahirkan dia minat tawabin dari kalangan orang-orang taubat. Lepas tu kita bila wuduk tu, kita diajar doa tu lah. Allahumma ja'alni minat tawabin. Kenapa? Bila sentiasa dalam bertaubat, dalam taubat, maknanya sentiasa dalam hidayah. Kalau tak rasa berdosa, ni masalah. Masalah hati yang buta lah. Kenapa? Tak rasa dia berdosa. Sedangkan memang berdosa. Manusia ni memang berdosa. Tapi yang mengubatkan dosa itu adalah taubat. Jadi meresahkan jiwa juga dosa. Membelajar ilmu agama tak faham juga sebab dosa. Tak ada kehendak nak belajar agama, itu pun dosa juga. Tak belajar agama, lagi dosa. Ni bahayanya ni, bila dosa ni dia ada kat dalam diri, dia akan menjadi penghalang pada kebanyakan kebaikan. Pada kebanyakan kebaikan. Jadi nak buang dia, kena lalui satu proses nama taubat. Sebab tu kena bila istighfar lepas sembahyang, kena istighfar dengan hati. Bukan baca tapi kepala tak ingat apa-apa. Ini bukan istighfar. Ini dia baca istighfar. Dia baca kalimah Astagfirullahaladzim. Sedangkan yang dilihat pada waktu tu, bukan saja kalimah tu, dilihat hati dia bagaimana. Dilihat hati dia bagaimana. Saya minggu lalu ada orang WhatsApp, ustaz kenal tak dia? Dia kadang-kadang dia ikut online. Kadang-kadang dia datang ke ustaz, dia meninggal tadi, baru kejap. Saya tengok muka, adalah saya nampak dia memang jarang masuk kelas, jarang sangatlah. Tapi dia kata kadang-kadang dia ada online. Tak tahulah, saya tengok online pun tak ada. Dia kata dia ada online lah. Umur 57.
Katanya dia tunjuk gambar dia lah. Orang yang kabarkan dia mati ni tunjuk gambar dia lah masa raya pakai pakai samping. Sakit dada dah 2 hari. Hari ketiga pergi klinik. Pergi ke klinik, meninggal. Jatuh kat klinik lah, rebah kat klinik. 57. Haa, 57. Kalau klinik Islam ni 59. Atau dekat 60 lah. Dia bukan soal umur lah. Ada orang 30 lebih pun kena begitu juga. Tu yang dekat Bangi tu, begitu juga. Dia sampai cerita, ini bapak lara dia cerita. Bini dia cerita lah dengan bapak lara dia. Dia sampai cerita, dia sampai, isteri sampai, dia sampai. Isteri dia ambil anakkan isteri. Mereka ni kerja dalam tempat lah. Lepas tu, bini dekat pintu nampak suami dia buka buka kereta. Dia kata, aduh sakit dada. Okay, nak masuk cepatlah dalam rumah. Masuk cepat, masuk-masuk, ubah. Bolehlah bangun. Bawa pergi hospital. Tak sampai hospital, meninggallah cerita. Itu pada umur 30 lebih tau. Bukan 57. Cuma kita kata begitulah. Kita kena sentiasa bertobat. Sebab mati ni, dia sentiasa dekat. Tanpa pengetahuan kita. Benarlah ulama kata, orang yang mati hari ini, dia semalam tak tahu dia mati. Dan orang sendiri pun tak tahu dia mati. Kecuali kalau dia pum, dia koma, doktor kata tak rapan, itu je lah maklumatnya ada lah. Tapi waktu tu dia tak boleh buat apa. Dia tak boleh buat apa. Dia tak boleh belajar agama, dia tak boleh betul, dia tak boleh cek akidah dia betul tak betul. Dia tak boleh cek amal dia betul tak betul. Maknanya, setiap masa ni, kena ready. Ready untuk dibawa pergi. Kena prepare, kena prepare. Okey, kan jadi aku mati, kena prepare gitu. Prepare dengan apa? Pastilah prepare dengan amal. Prepare dengan amal. Cuma ialah bila mati, orang katalah dia ni kosak rukuk lah macam-macam lah. Kalau orang mati ni kan. Dia ni memang ada jantung lah. Orang cakap macam-macam lah. Orang cakap ni supaya orang nak bercerita seolah-olah mati ni bersebab. Itu je. Sebenarnya mati ni kebanyakan aturan dia tak sebab. Sebab ni sunnah dia je. Hukum adat dia gitu. Tu yang kita ni kena sentiasa bertaubat. Kita kena rasa macam mana Sayyidina Abu Bakar rasa. Dia kata, aku pejam mata, aku tak yakin boleh buka. Pejam kelik ni. Itu je. Sayyidina Umar kata, aku langkah kanan, aku tak confident. Kaki kiri aku boleh melangkah. Kenapa? In between kematian tu boleh datang. Kata. Inilah perasaan ahli syurga. Mereka semua rasa gitu. Mereka semua rasa kematian ni bila datang ke bila. Mereka semua rasa boleh kemungkinan besok akan gempar di maritim ni sebab nama kita dikatakan dalam minat dunia. Dan besok boleh gempar pagi-pagi semua kata, nak meninggal lah dia. Muda lagi orang dia semalam nampak dia kat suap. Berkata, benda ni boleh jadi. Bila? Besok boleh jadi. Bukan besok, petang ni boleh jadi. Dia kena rasa begitu sebab memang ada probability gitu. Wajib ni macam semayang. Kalau banyak orang semayang tapi tak belajar ilmu agama. Sedangkan semayang ilmu agama ni dia sama nama dia wajib. Yang ni wajib ni. Macam ini. Macam kita kata ilmu fardhu ain. Kalau ilmu tu dikatakan fardhu ain, kita tak tahu kita berdosa lah. Kalau kita cukup syarat. Islam, berakal, baligh, sampai sepuluh agama. Kalau kita tak tahu, benda ni kita berdosa. Apa yang mempunyai lain? Apa-apa lah. Buat ibadah ke, buat fikah ke. Buat fikah tu buat ibadah. Buat tauhid, buat tasawuf. Kalau kita tak boleh beza benda-benda yang berasas lah. Wajib haji, rukun haji. Cuba tanya sekarang, apa beza? Ni orang pergi haji ni. Tak tahu. Tak tahu berdosa lah. Tak tahu berdosa. Ni pada lain. Tapi kebanyakan masyarakat sekarang, dia tak rasa berdosa. Dan dia tak pernah cek. Dia tahu tak tahu. Tapi bila dia nak pergi haji, boleh kalau kabut, dia kata dia tak tahu. Padahal selama ni, saat dia balik sampai dia nak pergi haji, tu dia dah berdosa. Dosa yang ulama kata dosa kering. Kenapa? Dia tak buat apa-apa. Dia tak mencuri, dia tak bunuh orang, dia tak makan duit haram, tak apa. Tapi dosa tu datang dekat dia. Kenapa dosa tu datang dekat dia? Inilah yang ulama kata, dosa hari-hari. Kenapa? Tak belajar pada doain. Ini yang kita tak rasa. Ini yang banyak orang tak rasa. Pada tu dia dah boleh semayang, okey. Bini dia ketudung, dah, okey. Dia kata, cukup lah.
Anak dia boleh sekolah kafar, balik bersih benang bapak dia, anak dia boleh nasyid, okey. Tapi dia yang dah buku dosa padu ain dia, yang mengundung tinggi ni, dia tak puasan. Memang syaitan tutup mata dia dengan ni, tutup dengan ni. Dan syaitan cakap dengan dia, okey lah, kau pergi kerja, balik, kau pergi surau, kau dah semayang, okey. Ha, tu. Dan syaitan tak akan sebut ke depan, kau semayang kau sah ke tak sah? Ha, tu tak. Itu adalah ilham daripada yang dibisikkan oleh malaikat rahmat. Pada siapa? Pada orang yang diberi rahmat. Maknanya apa? Makna orang yang Allah sayang ni, dia akan kata sayang dia, maknanya disedarkan kita betapa amal kita ni sah ke tidak. Ha, itu kita fikir. Itu kita fikir. Sah ke tidak? Kalau kita tak fikir benda ni, dia biarkan kita beramal, sebab tu kalau syaitan nak kacau kita. Dia senang-senang, dia tak semayang. Dia, kenapa? Dia semayang kan sah. Sebab tu orang yang dalam hidayah ni, dia belajar untuk faham ilmu agama. Mesti belajar untuk faham ilmu agama. Untuk apa? Untuk sahkan dua benda. Satu akidah, satu ibadah, satu lagi jaga hati jangan rosak. Ini tasawuf, jaga hati rosak, tasawuf, ibadah ni fiqah, akidah ni tauhid. Cukuplah pegang ni tiga sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, kita dalam hidayah. Ha. Tapi mesti ada guru. Kalau sekarang orang tanya, kau bertahid dengan apa? Ada orang yang tersebut. Dan belajar ni dalam keadaan yang kerap. Tau? Belajar dengan orang ni, berdepan belajar dua kali dengan orang ni, dengan orang ni. Lebih kerap. Kalau kita cakap belajar benda satu subjek sebulan sekali, sampai dua kali pencin pun tak habis. Kat rumah belajar kan. Bulan depan, belajar sekali. Bulan depan lagi ustaz tak datang, belajar sekali. Nak menghabiskan tempat 20 pun, 20 tahun tak habis. Maksudnya kita tak kenal lagi Allah dengan lengkap. Sebab tu, dalam doa ni, kita doa, Allah madini fi mahdai. Maksudnya kita doa ni dapat hidayah. Tapi usaha kita mesti ke arah dapat hidayah. Macam mana? Berada dalam majlis ilmu, jadikan diri sentiasa bertaubat, kuatkan tauhid dengan belajar tauhid, fahami apa di syirik, rasa diri berusaha, dapat ujian sabar, apa yang syariat suruh buat dengan tenang, dengan lapang dada, bukan dengan rasa mengeluh, dengan rasa tersiksa, tak. Kalau Allah beri hati kita begini, itu tanda kita dalam hidayah. Tapi kalau sebaliknya, tak. Baliknya kita sebenarnya sedang menyusun satu langkah yang payah ke hadapan. Payah kat mana? Dalam kubur dah payah dah. Kairat masyar lagi payah. Waktu tu lah nanti, bukan kata nak tunggu kubur, waktu nazak tu nanti, baru kita nampak perjalanan kita ni berada di wrong path. Satu perjalanan yang salah. Yang malangnya kita kata betul. Oh, ni berat. Dah pun tanya betul. Orang lain pun ikut jalan ni, dia kata. Orang lain pun tak belajar agama. Orang lain pun tak rasa berdosa. Orang lain pun tak ada faham ilmu agama macam mana. Orang lain pun sama. Orang-orang pun sama juga. Balik, surau, ini, itu tak belajar. Ha, kita rasa benda ni lah yang betul. Rupanya arus perdana yang orang sedang ikut ni, rupanya kebanyakannya membawa pada gagal. Jadi kita mesti ada satu rasa untuk tongkah arus ni, menongkah arus, berlawanan. Apa? Kita mesti cari agama. Balik kerja, mesti cari surau, mesti cari tempat ada belajar. Sebab hari lain kita kerja. Dan kalau kita pencin. Jangan tertipu dengan sikap iblis dan nafsu yang memberi kita apa kelegaan dengan kata, nanti pencin kau belajar. Dia memang cakap begitu. Dia cakap begitu hari-hari. Setiap kali kita rasa risau, macam mana aku ni tauhid tak reti. Dia kata, tak apa, nanti pencin kau belajar. Kau ada 2 tahun je, sabarlah 2 tahun. Kau ada 2 tahun lagi je kerja, sabarlah. Dia kata, sabar. Dia tak kata, 2 tahun ni kau boleh mati tau. Dia cakap. Syaitan nafsu tak cakap. Dia kata, sabar. Orang ni susah nak belajar, balik dah penat. Dia bagi beberapa alasan. Kau jangan risau. Apa dia kata? Kerja ni ibadah. Oh, ni perkataan ni yang meracun orang. Betul ibadah. Kerja ni ibadah. Bila 5 syarat tau. Syarat kelima apa? Tidak meninggalkan perkara yang fardu. Kalau dengan kerja, kita tak bayar fardu ain, mana dia kerja jadi ibadah? Tak jadi ibadah. Kenapa tak jadi ibadah? Dia tinggalkan benda fardu. Apa benda fardu? Bukan semayang. Semayang satu hal. Apa lagi? Dia tak belajar agama. Ha. Itu tinggalkan benda fardu. Mana jadi ibadah? Tak jadi ibadah. Malahan bimbang jadi haram.
Kadang kerja satu hal, pergi ambil belajar akademik satu hal, tapi ilmu perdoaan ini dia tak rasa penting. Ada yang pergi ambil off campus, ambil degree, bukan salah ambil degree, tapi ada benda yang wajib yang akan ditanya pada mati. Apa? Ilmu agama. Apa dia belajar ilmu agama? Off campus tu hujung minggu, satu hari, satu ahad pergi. Pergilah belajar ilmu agama macam kita ambil off campus. Apa? Itu yang selamatkan kita. Hereafter. Bila hereafter? Lepas kita mati. Allah. Bimbang tau. Bila salah faham. Bimbang bila salah nampak hidup ni, bimbang. Salah nampak, nampak benda tu tau. Dia nampak. Kedepan dia nampak gitu. Dia ambil ijazah. Dia ambil PhD. Nampak tu. Dengan keadaan dia meminggir dekat gambar dia. Nanti dia ada PhD, dia tak reti je. Sifat 20 tak pandai. Tapi dia dah luangkan kebanyakan kehidupan masa dia pada benda ni. Dan akhirnya dia tinggal baki umur dia tak tahu apa, dia sakit. Sekarang orang 50 dah sakit dah. Tengoklah sekarang orang sakit. Allah. Sekarang umur orang kebanyakannya tak lepas 80 tau. Saya tengok dekat WhatsApp group kan. Kajang lah punya ramai punya WhatsApp info kematian. 81, tu dia paling tua lah. Hari ni 70 lebih, 60 lebih, 40 lebih, 50 lebih. Dia dah pergi. Kalau kita boleh rasakan belajar agama ini satu benda yang mesti, macam mana kita mesti semayang, lewat-lewat pun kena semayang, tiba-tiba pun kena semayang, kita akan duduk pada belajar membetulkan benda yang kita wajib buat lah. Semayang, akidah. Aha, kalau tak buat, orang kata sendiri kita tanggung. Tak dapat tolong kita. Sendiri kita tanggung. Betul, soalnya bagi alasan lah. Itu Rasulullah kata apa? Allah tidak menerima alasan pada orang yang berusia 60. 60 ni 58 lah. Allah tak terima alasan. Saya dah sakit, wahai Tuhan. Saya nak belajar agama macam mana. Allah tak terima alasan. Kenapa muda tak belajar? Saya dah sakit, Tuhan. Saya nak baca Quran untuk larat. Kenapa muda tak baca Quran? Allah tak terima alasan. Jadi sementara kita boleh cakap ni, boleh dengar ni, kita cari agama. Kita cari. Lepas-lepas kerja ke, apa benda ke, malam-malam ke, satu ahad ke, kita cari. Macam mana kita cari tempat nak melancong, betul tak? Cuti, sanggup cuti ni. Isteri cuti. Selasa cuti. Kenapa? Bawa family jalan. Tapi kita tak pernah cuti untuk letakkan diri kita belajar agama. Jarang saya dengar orang cuti. Jarang orang nak cuti, nak korbankan cuti sebab belajar agama. Cuti anak kahwin, ada. Cuti anak saudara kahwin, ada. Tapi cuti nak duduk kelas agama saja suntuk. Ada forum ke, ada benda ke, belajar tauhid ke apa ke. Tak semua orang dapat lah. Okey. Mendirikan solat. Ini yang ulama kata, engkau berada dalam hidayah. Solatnya macam mana? Solat yang khusyuk, solat yang ada rukun, solat yang ada syarat. Solat yang tahu macam mana nak buat. Kalau solat ni rukun tanya tak reti, syarat tanya tak reti, dia bukan dirikan solat. Dia macam bersenam-senam je lah. Lepas tu dirikan solat ni, maksud dia mesti buat solat ni dengan betul. Dan kita ada benda yang kita sandar yang mengatakan kita solat betul. Sebab kalau kita cek-cek orang belajar kan, banyaknya solatnya tak betul. Dia tak tahu betul tak betul. Tak tahu. Sebab dia hanya mengharap ilmu-ilmu dia dulu masa belajar dua, belajar tiga. Ilmu solat ni lah yang diajar. Dan ilmu solat yang dipegang sampai dia tua. Itu yang tomak ninah. Tak reti itu, tak reti ini, tak reti beza syarat dengan rukun, tak reti. Itu jangan begitulah. Maksudnya kita bukan dalam petunjuk Allah. Kita dalam petunjuk nafsu, kita dalam petunjuk iblis. Kenapa kita kata gitu? Dia kata, betul lah salah aku. Solat mana berubah. Macam mana lah kita belajar kitab. Ni orang belajar solat. Dia kata, sama kan? Macam kita belajar dua solat sama kan? Tak berubah kan? Rukuk sekali, sujud dua kali kan? Sama kan? Apa nak belajar lagi? Dia fikir gitu lah. Dia fikir gitu. Tapi malangnya, dia sedang ditipu oleh nafsu dia. Nafsu dia kata nanti lah. Nafsu dia kata nanti. Tak apa, kau dah belajar solat.
Guru-guru kata nanti hang tengok lah, hang mati hang tengok mata hang terbeliak ke tidak. Terbeliak mata tau. Pada lahirnya mata tutup ICU. Tapi pada satu alam yang lain, bila dia perlihatkan dia punya buku amal, semasa dia nazak, dia akan terbuntang mata dia tengok. Kenapa? Terpanjat, takut. Kenapa? Eh, solat tak ada. Tak ada. Zikir tak ada, baca Quran tak ada, tapi baca Quran. Sedekah tak ada. Eh, macam mana ni? Apa silap ni? Bukan apa silap. Dia yang silap. Ha. Malaikat tak nak silap. Dia yang silap. Akhirnya dia tak ada pilihan untuk pergi. Tentang-tentang dia tak reda. Kenapa tak reda? Oh, tengok buku amal sini nak pergi mana? Pastinya yang menunggu selesaan. Dan waktu tu lah, dia tak boleh patah balik. Ha. Dia tak boleh patah balik. Saya dah dua kali dengar orang meninggal ke klinik. Tu sehari sebelum raya sama juga. Ustaz lah meninggal. Rasa badan tak sedap pergi klinik. Sampai kat dekat klinik, doktor tengah cek jantung. Doktor cakap dia tersedak. Pum, jatuh. Mati. Ha, begitu saja tau. Betul kalau kita dengar cerita ni, kita tak rasa yang kematian ni kalau orang putih kata just around the corner. Maknanya benda ni hanya dekat dengan kita. Dan kita tak dengar dia dia datang. Dia tak ada step. Macam kalau orang datang, bunyi tapak kaki kita perasan. Ha, orang ketuk pintu kita perasan. Orang datang ada dia punya perfume dia pakai, kita perasan dia datang dekat kita. Kita nampak dia datang. Tapi kematian dia bukan gitu. Pada kebanyakan kisah, tak tahu, tak nampak, tak apa, tiba-tiba, tak yakin, tengok sekejut, tiba-tiba disambut oleh malaikat maut. Dah, habis. Waktu usaha untuk takwa ni, kena usaha. Takwa ni apa? Takwa ni mudah je faham perjalanan dia apa. Apa Allah suruh buat, buat. Apa Allah larang, larang. Suruh ni kalau bentuk wajib, mesti buat. Kalau bentuk sunat, kena usaha untuk buat. Larang ni bentuk haram, jangan buat. Eh? Larang ni bentuk haram, jangan buat. Kalau benda ni larang ni bentuk makruh, cuba elakkan. Walaupun yang suruh ni bos besar kita ke, siapa kita ke, kita tak boleh buat. Kita mesti ada prinsip. Ha, kenapa ada prinsip? Kita kena usaha untuk takwa. Supaya inilah bukti yang kita berada dalam hidayah. Ha, dalam hidayah. Lepas tu mohonlah Allah mudahkan aku, ya Allah untuk taat. Mudahkan aku. Bukan mudah. Terutama kita duduk dalam masyarakat yang tak faham agama. Kita duduk dalam masyarakat yang arus perdana dia adalah arus yang moden yang disangkakan beragama. Ha, disangkakan beragama. Rupanya pelik-pelik. Pelik-pelik. Ha, kita kata, eh pelik. Kita sini yang tak banyak ilmu, eh pelik ya pelik ni. Kalau nak against apa ilmu agama yang ada dalam kitab. Dan benda ni lah yang diwawarkan untuk orang ikut. Oh, menakutkan. Ha, ini zaman ni kita berada. Apa lagi? Rajin ibadah terutama di hujung usia. Dalam kitab tersebut, orang hidayah ni, dia rajin ibadah terutama di hujung usia. Masalah dia, kita tak tahu hujung usia kita bila. Kalau mati 60, 57, 8, 9, itu hujung usia lah. Tapi soal dia tak tahu mati 60. Eh? Mungkin mati 45. Mungkin minggu depan saya datang ada orang tunjuk. Ustaz, ini dah meninggal ni. Ustaz tahu tak? Jika dia datang surau ni, umur dia berapa? 44. Rupanya 42, 43, 44, ujung usia dia. Kita sadar. Dan kita pun tak tahu. Orang semua tak tahu ujung usia dia. Yang tahu siapa? Allah yang tahu. Dan memang Allah rahsiakan. Eh? Allazi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Ahsanu amala. Dijadikan mati dan hidup ini supaya nak ditengok nanti siapa yang pulang pada Allah, dia ada amalan yang baik. Dijadikan mati dan hidup ini rahsia. Tak ada orang tahu. Eh? Ha, tak ada orang tahu. Kita di rumah kita sedi. Tiba-tiba besok, orang ramai. Kenapa orang ramai ni? Tiba banyak. Dia banyak ni. Tapi senyap, sunyi. Rupanya besok kita mati. Adik-adik kita dekat luar sana, dekat kampung-kampung, dekat mana, bekerja kat Kedah, bekerja kat Melaka, bekerja kat mana. Emergency leave. Balik KL. Balik Puchong. Rumah kita kat Puchong. Balik. Kenapa? Hari tu hari mati kita. Rupanya. Dalam keadaan kita tahu.
Dan abang kita pun tak tahu. Dia mula mencongak-congak. Dulu aku last jumpa dia kat mana. Dia pun mula tengok gambar. Oh, ni last aku jumpa adik aku ni. Ni last aku jumpa bapak saudara aku ni. Oh, dah mati rupanya. Tapi saya jumpa macam biasa je. Memang macam biasa. Betul tak? Mana dia kata, aku nak mati ni. Tak, kita tak cakap. Hatta kalau dia rasa pun, dia tak cakap. Kenapa? Dia takut. Dia bimbang, dia mati, dia bawa apa. Kita kena fikir benda ni pada sungguh-sungguh. Eh? Dan kita kena lihat keliling kita dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tak usaha atas takwa, takwa ni lah perkataan yang tiap-tiap minggu disebut oleh khatib lah. Ittaqullah. Kan ada rukun kutubah kan? Rukun kutubah ni mesti puji Allah, baca Quran, baca ayat Quran. Puji Allah, baca Quran, selawat. Lepas tu, mengingatkan dengan perkataan takwa, mengingatkan jemaah. Lepas tu, mendoakan untuk muslimin muslimat. Lima-lima ni mesti sebut dalam bahasa Arab. Alhamdulillah, tu dah lepas. Ittaqullah, itu perkataan Arab. Lepas tu selawat kepada Nabi. Lepas tu baca Quran. Allahumma fillil muslimin, itu doa tu dalam bahasa Arab. Kalau benda ni tak ada, kutubah tak sah, sekolah jemaah tak sah. Sekolah jemaah tak sah, kutubah tak sah. Sebab tu kita kena tahu polisi kita dekat mana. Dan manusia ni polisi dia adalah satu perkataan yang dinamakan ketiba-tibaan. Tiba-tiba mati. Dia polisi dia gitu. Dia tak ada Q ikut nombor. Tak ikut nombor. Okey, tahun ni 61. Dia bukan macam pergi haji. Tahun ni, siapa yang daftar tahun ni akan pergi haji. Yang lain tu boleh buat rayuan. Kalau ada kosong orang ni tolak, boleh. Tak, dia bukan macam orang pergi haji. Dia pick randomly. So, randomly je. Puk 40, puk 30, puk 20, puk 18, puk baru lahir. Dia pick untuk bawa pindah. Kalau barzah, dia pick. Orang yang kena pick belum balik, dia patut syurga. Kenapa? Dia belum balik. Yang pik 44, yang pik 38, yang pik 25, umur ni yang dia merasa, ya aku lambat lagi mati ya. Atau pik 45, pik 60, masih lagi tak ada sedar. Ni kena pik tu habis. Dia tak tolak. Bila kata, wahai tuan, aku 43. Ambil lagi orang tua, ambil lah. Tak. Atas iradat Allah, dia akan ambil siapa yang dia nak ambil. Bertuahlah yang bersedia. Jahannam lah yang tak bersedia. Jahannam ni kenapa? Jahannam ni pertanda neraka jahannam ni. Saya cakap, kita kena ada rasa yang kuat untuk benda ni kuat untuk taat. Kita ada rasa yang kuat. Kita ada rasa benda ni kuat kat hati kita. Kenapa? Ini jadi pemangkin untuk kita kuat. Kalau tidak, kita datang kuliah tidur. Macam ni lah, saya kata, bawa orang tidur ni. Kita tak kuat. Tapi kalau bos paling besar meritim duduk sini, ingat tidur tak? Saya tanyalah. Walaupun kita dua malam tak tidur lah. Kenapa kita tak tidur? Kita kuat, kenapa? Bos besar. Saya cakap jangan tidur, kenapa? Ini majlis ni, majlis Allah dan Rasul. Tahu? Majlis ilmu ni, majlis Allah dan Rasul. Kita tidur, Allah murka kita, kita bukan jadi pandai, kita jadi jahannam lagi dulu kita. Memang tidur, saya kata. Ni bagi Allah dan Rasul ni. Allah menilai kita. Kita serius ke nak betulkan diri? Atau kita sekadar main-main, sekadar rasa-rasa nak datang sejuk ekor, nak pakai baju tebal, nak tidur, nak kursi sandar. Adakah kita, itu nilai kita? Kadang kita gitu. Mesti tak, betul tak? Mesti tak. Lepas tu saya kata kalau dapat lawan, lawan nafsu ni, lawan-lawan duduk depan. Duduk depan, lawan. Lawan nafsu ni. Nafsu ni tak suka. Nafsu kalau boleh duduk belakang dah, sandar, relax, apa benda semua tidur. Nguap-nguap, ustaz bawa ketawa balik dah, kerja dah habis. Apa dapat? Tak ada apa-apa. Tak ada apa. Cuma beza, orang yang tak duduk surau, aku duduk surau. Tu je. Ni yang orang duduk surau, yang setiap malam dekat masjid ni, yang tak belajar ni, yang tak tunggu ni, akhirnya 20 tahun duduk surau, Allah pun tak kenal. Ni pun benda-benda yang berlaku. Kita tak boleh jadi begini. Sebab nanti mati kita ada masalah. Okey, tengok sini. Istiqamah beramal, melazimkan rekah, menjaga diri dari mungkar,
berpegang teguh pada agama Allah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ini apa? Inilah tanda-tanda dia dalam hidayah. Jadi, kita ambil ni, kita buat apa? Kita check. Where are we now? Kat mana kita? Ada benda-benda semua? Okey, alhamdulillah. Kalau tak ada, maknanya kita tak ada, tak ada dalam hidayah. Tak ada dalam petunjuk. Maknanya kita sedang dibiarkan hanyut oleh Allah. Dan hanyut ni nanti, satu hari Allah berhentikan hanyut ni dengan apa? Dengan dipanggilnya malaikat maut, kau keluarkan dari belah hanyut ni, kau hantar dia ke bazah. Waktu tu berat. Waktu tu sangat berat. Ni yang ramai nanti orang mati, dia kesal dekat sini lah. Dia kesal, kenapa aku, kenapa aku tak berubah, Ini yang Imam Ghazali kata, dia akan menjerit-jerit. Dalam kitab dia tu apa, Ayuh Hawalat, dia akan menjerit turun daripada masyar. Apa ayat tu? Ayat surah Sajadah. Yang dia kata, wahai Tuhan, aku nak hidup balik, dia menjerit turun dalam barzah. Kenapa? Imam Ghazali kata, orang yang belajar agama dan dia tidak membuat koreksi pada diri dia, dia akan menjerit-jerit ke dalam barzah, menjerit meminta supaya dihidupkan balik. Kenapa? Dia dah belajar dah, sebab dia boleh berubah. Belajar tak berubah pun akan menyesal, ini kan pula tidak belajar. Jaga-jagalah. Okey, ini yang kita sebut perkataan ni. Itu yang kita doakan. Kalau kita faham betapa pentingnya hidayah ni, macam saya kata, kita baca kunut, kita akan bawa hati kita. Betul. Allahumma hdina fi man hadait. Kita rasa sungguh-sungguh. Mahal ni hidayah ni. Ni benda-benda yang 13 ni lah. Jadi kita akan doa sungguh-sungguh. Kalau tidak, nanti kita sambil-sambil, kita lewa-lewa. Kenapa? Kita tak faham hidayah ni apa. Okey. Allahumma hdina fi man hadait. Tak ada kunut ni boleh? Kita baca pasal nak. Boleh? Boleh? Imam Syafi'i pernah baca dalam kuduri tahlil. Kuduri majlis kuduri, dia dekat tahlil. Dia kata majlis kuduri lah. Tak tahu kuduri apa lah. Bila orang jemput dia baca doa, dia baca doa kunut. Maka bertanyalah anak murid dia, wahai tuan, kenapa tuan baca doa kunut? Dia kata, inilah doa yang sempurna. Cuma kita, tak adalah orang kita tak buat. Tapi itulah doa yang sempurna. Maknanya apa saja yang kau nak, ada dalam tu. Apa sahaja kau nak, ada dalam ni. Apa? Dalam doa kunut. Sebab kunut ini juga bermaksud yang kita belajar, ada lima makna. Makna yang paling masyhur adalah doa. Ada makna tunduk, ada makna diam, ada makna diri, ada makna taat. Makna yang paling masyhur adalah doa. Jadi yang penting bila kita belajar sunat ba'at ni, doa kunut ni kita faham apa maksud. Apa yang maksud yang dikatakan kunut ni? Apa maksud doa yang dibaca ni? Baru kita ada rasa baca dengan sungguh-sungguh. Ada rasa baca dengan rasa kehendaklah hati ada. Terutama dengan tubuh. Dengan tubuh ni, kadang soalan orang tanya, dia nak melepaskan diri tau. Orang tanya, ustaz, saya bangun dah 45. Saya buang air, saya mandi, saya habis 7-10. Saya kena niat qada ke tidak? Bukan soal tu. Betul tak? Soal dia kenapa kau bangun 25? Betul tak? Bangunlah 6 suku. Kalau kau tahu kau berak dengan mandi setengah jam, 6.45 kau boleh sayang. Lagi bagus pergilah masjid. Lagi bagus sebelum azan bangun. Soal tadi, saya kena qada ke atau saya semain tunai? Sebab syuruk dah habis. Memanglah kena qada. Berdosa tak ada qadha? Memanglah berdosa. Orang yang tak berdosa qadha ni apa? Orang tidur atau lupa. Tahu? Kalau kita rasa begitu, 65 bangun, ambil wuduk semayang je. Tapi tak boleh, tak biasa, dah kena buang air dulu. Bangunlah awal. Betul tak? Kita nak kata apa? Kita nak kata kita tak apa bangun 45. Kalau kita pun kunci jam 45, memang kita nak bangun 65, betul tak? Adalah usaha kunci 5:30, kunci pukul 5. Adalah usaha. Moga-moga usaha ni Allah tolong gerakkan kita. Tahu tak orang yang bangun lepas azan subuh ni, dia cerita dalam kitab. Ada suara daripada Arash. Siapa kata ni? Apa? Sufyan Ats-Tsauri kata dalam kitab Ayyuhal Walad. Ada suara daripada Arash.
Setiap pagi suara itu berbunyi. Orang yang bangun lepas azan subuh ni, orang itu dipanggil hai ghafilin. Ghafilin ni apa? Lalai. Tahu? Dia cop kita itu, bukan dia orang lalai. Besok bangun lagi lepas azan subuh. 5:50. Lepas tu dah azan pun jaga. Dipanggil lagi hai ghafilin. Tak kira lelaki ke perempuan. Besok bangun lagi lepas subuh. Lepas azan subuh. Hai ghafilin. Suara daripada Arash. Dia tak cakap suara apa. Tapi suara tu daripada Arash. Bergema dia dekat Arash tu memanggil orang yang bangun lepas subuh ni. Hai ghafilin. Kalau hari-hari bertahun-tahun bangun lepas subuh dipanggil hai orang lalai. Hai orang lalai. Hai orang lalai. Memang jadi lalai. Betul tak? Dan kita tak ada usaha. Kita doa. Ya Allah masukkan aku syurga. Tapi kita perbuatan kita perbuatan orang lalai. Patutnya perbuatan kita bukan perbuatan orang lalai. Doa kita masuk syurga. Barulah dia selari. Kita jadi macam jadi munafik. Tahu perbuatan kita orang lalai. Tapi doa kita nak ke syurga. Oh macam mana ni? Ha. Saya jawab. Tadi kena qadha. Kenapa? Dah lebih syuruk. Ha. Kena qadha. Tapi soal dia saya kata, bangun awal. Ha, tu saya jawab. Bangun awal. Bangun awal. Nak tidur tu kena niat lah. Nak bangun awal. Pukul 4 ke, pukul 5 ke, niat bangun awal. Dia tu tidur pun depan TV. Tengok. Ui. Kalau hari-hari dipanggil, sebab tu orang yang bangun sebelum subuh ni, dan dia duduk beribadah sebelum subuh, dipanggil, hai mustaghfirin. Apa? Wahai orang-orang yang sedang dikatakan mendapat atau berusaha mendapat keampunan Allah. Sebab tu kena bangun awal. Kena usaha lah macam mana bangun awal. Kunci jam 2 ke apa benda ke, begitu gini tak kisahlah. Ha, itu usaha kita lah. Tapi bila kita bangun ni, kita mendapat keizinan dari Allah. Allah approve kita untuk bangun awal. Ha, tapi kalau kunci jam pun 6:30, purposely, intention kita memang nak bangun 6:30, maknanya intention kita, kita tak kisah dipanggil oleh suara daripada Arash, wahai orang yang lalai. Ha, ni, kita, ni orang tak faham. Banyak orang bangun 6 lebih. Tanpa apa-apa alasan. Kalau sakit ke, kalau apa ke, tu cerita lain. Ha, ini dalam kena sihat pun tak bangun. Sakit lagi lah tak bangun. Jaga-jaga tau. Panggilan-panggilan ni, dia chop kita tau. Dia label kita. Dan diaminkan oleh para malaikat. Ha. Lepas tu memang kita nampak lah selalunya orang tak bangun sebelum azan. Jarang bangun sebelum azan. Adalah, ramai juga. Tapi kebanyakan tidak lah. Kalau kita pergi hotel-hotel, kita berjalan kan, kita tengok eh. Depan tu Midgit. Yang datang Midgit ni orang kampung tu je. Orang duduk hotel ni yang penuh ni, hotel 8 tingkat ni. Kalau kita keluar parking, kita masuk parking, tak gerak kita. Depan hotel je, subuh, pergilah. Betul tak? Pergilah Midgit. Ha. Syukurlah dapat pergi Midgit, syukur. Orang ramai tak pergi Midgit, aku dapat pergi Midgit walaupun aku melancong. Allah syukur kau panggil aku. Ha, malam tu dah plan lah. Okey, besok subuh ni. Maghrib kat mana? Maghrib kat sini. Ha, jamak, okey jamak. Okey, besok subuh, okey. Ni surau ada tapi tak tahu buka tak buka. Mesti ada. Ha, pergi. Ha. Pergi lah. Pergi. Memang orang kampung tu akan pandang kita. Pandang pelik. Haji dia mana tak nampak. Saya dari hotel tu. Oh, bukan orang sini. Tak, datang-datang. Datang ada urusan lah. Pakcik. Ha. Dia pun pelik. Memang dia pelik. Sebab apa? Bukan tradisi orang duduk hotel pergi dengan masjid. Kat rumah pun tak pergi masjid. Dekat hotel pergi dengan masjid. Kau kerat lah jari aku ni. Kat rumah ni lawan azan pun selamba. Seolah-olah azan ni bukan panggilan tu dia tu. Tahu tak panggilan tu kita ni? Allah panggil kita. Mari datang. Mari menuju kejayaan. Mari semayang. Kita rasa macam satu lagu biasa je. Eh? Ha, satu lagu-lagu je. Sama macam nasi-nasi kan? Tak ada rasa apa. Duduk suruh nasi-nasi-nasi gini, nasi-nasi. Pergi mesti nasi-nasi balik. Nasi-nasi tu dia tak ada apa-apa tindakan dalam hati dia. Dulu guru kata apa tau. Takut apa. Dah jadi macam gereja tu. Tu gereja yang nyanyi. Ha. Kalau sekadar nasi dan tidak bawa perubahan berdiri, dah jadi macam gereja tu. Takut lah dengar. Saya dengar, betul juga takut lah. Dulu bos saya main gitar.
Dia ni kira macam main gitar kat gereja. Dia cakap kat saya main kat gereja, dia kata. Dia kata lagu gereja ni semua dia hafal lah. Dia ada gitar karen. Dia tunjuk saya kat ofis. Dia ni Kristian. Saya dengar yang cerita. Apa yang kita nak cakap kan? Kalau kita tak dapat hayati suatu benda, sebab kita tak bawa diri kita untuk akal kita diisi dan dia dipaham. Itu punca dia lah, punca dia. Jadi kita biarkan akal ni, kehidupan ni mengikut arusnya orang bawa. Orang bawa. Orang bawa majoriti tak beri surau waktu subuh. Kita mengikut. Kenapa? Kita aja bawa anginnya orang bawa. Nanti kempen solat subuh, kita pun pergi. Tak kempen, kita tak pergi. Kempen Ramadan Al-Mubarak, kita pergi surau. Tak Ramadan sekarang pun tak pergi. Kenapa? Kita ikut kempen apa orang bawa. Bukan daripada kesedaran yang kita dapat. Kenapa? Kita tak ada hidayah. Bimbang. Lepas tu doa-doa yang kunut ni, dia menyedarkan kita. Kita baca hari-hari. Dia menyedarkan kita betapa penting benda-benda tu. Hidayah, afiah, petunjuk, keberkatan, minta jauh dia musibah. Lima ni benda penting. Sebab apa? Lepas tu dia baca hari-hari. Disunatkan dia baca hari-hari. Sunatkan dia baca hari-hari. Tapi kalau kita tak rasa benda ni penting, kita tak usaha ke arah tu. Okey. Wa'afina fi man afait. Al-afiyah. Itu ada doa Allahumma inni as'aluka afiyatan fid dunya wal akhirah. Ini Rasulullah pernah baca ni, Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fid din wad dunya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon padamu keampunan keselamatan dunia dan akhirat. Aku mohon kepadamu keselamatan afiyah dan agamaku, dunia, keluarga dan hartaku. Afiyah ni kalau kita kata sejahtera lah. Sihat wal afiat. Saya dulu pernah bagi motivasi dekat mana ? Sekolah rendah. Sekolah Kafa Putrajaya. Okay. Pesen berapa saya tak ingat lah. Dua kali saya pergi sekolah tu. Biasalah kan, motivasi kan. Pegang mic. Assalamualaikum warahmatullahi. Budak-budak ni biasalah dijawab macam mana sekolah tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni biasa ni standard. Ni budak 1 sampai 6. Saya tanya anak-anak apa khabar? Sihat wal afiat. Dia kata. Kita nak jumpa sekolah ni. Lalu kita tanya budak tak jawab. Dia boleh jawab ramai-ramai macam jawab. Sihat wal afiat. Dia kata. Saya tengok dia pakai perkataan wal afiat. Yang orang tak pakai. Orang sekolah tak pakai. Sekolah tu pakai. Sebab apa? Dia ajarkan disiplin. Macam sekolah. Ada sekolah original lah. Sama juga. Kita kata apa khabar? Sihat wal afiat. Orang sekolah ni pun pakai juga. Wal afiat. Lepas tu bila kita cerita, kita tanya, saya nak minta, saya cakap dengan orang, satu kejujuran. Satu je kejujuran hari ni. Sekarang ni ada 680 pelajar. Saya nak budak lelaki angkat tangan. Budak perempuan tak angkat tangan. Okey, angkat tangan. Siapa tadi pergi sekolah semayang subuh? 420 lelaki. Yang dalam perhimpunan ni, yang kat dewan yang kita buat motivasi ni, 420 lelaki. Saya kata saya nak kejujuran. Saya nak kejujuran. Angkat tangan yang semayang subuh. Tak sampai 20 orang. Form 1, form 2, form 3, form 4, form 5. Tengok eh. Tapi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat wal afiat. Itu maknanya tak sihat tu. Kenapa tak sihat? Hati dia tak buat apa Allah suruh. Tak sihat. Tahu tak? Hanya 20 orang angkat tangan. Saya suruh ada orang budak kira. Tak, 20 orang. Termasuk dia lah, dia angkat tangan. Yang lain, kenapa tak mayang? Diam. Tak ada alasan. Tak ada alasan. Kalau ni generasi ni, yang akan naik, besok dia pimpin kita, besok dia pimpin anak kita, besok dia pimpin cucu kita, janam. Janam lah. Kenapa? Kalau generasi ni yang naik lah. Dia akan jadikan macam mana dia faham agama, itulah dia akan buat. Dia akan roll. Kehidupan ni begitulah.
Ini yang menanti kita ni. Maksudnya sekarang ni mak bapak kena fikir, anak dia ni besok bukan ada kerja tak ada kerja. Anak dia adakah ada iman ke tak ada iman? Kenapa? Generasi ni sedang bangun ni, naik. Generasi tak semayang. Generasinya nampak dunia ni selapa-lapanya habis nak diambilnya. Itu dia belasah rasuah ni, dia ambil itu, dia ambil itu. Kalau kita fikir, asyik memikir keadaan yang macam dulu kan. Kita memikirkan anak kita kerja apa, tunggulah binasa. Bukan sekarang ni, bukan sebab kita kerja dah. Kerja usaha saja, kerja rezeki Allah jamin. Tapi iman Allah tak jamin. Ini satu cabaran yang sangat menakutkan bagi ibu bapa. Yang nak anak dia, eloklah kalau anak dia, dia pun tak kisah. Betul tak bimbang ni lah, atau bimbang ni lah. Banyak bapa-bapa pilih apa? Sekolah yang ada agama, ada akademik. Nampak? Berebut orang masuk. Tapi kadang-kadang kita tengok yang berat dia akademik. Takut agama dia ditempelkan lagi tau. Itu yang bimbang tu. Yang kita tak ada pilihan, kita masuk. Akhirnya, dia keluar pada adat-adat dia, semayang. Itulah tu yang kita bimbang ni. Allah, zaman ni cabaran ni dahsyat. Kita tak ada pilihan lain-lain, kita doa dengan Allah. Dulu saya tanya dengan Ustaz, Allahyarham Ustaz ni, almarhum Ustaz, apa, arwah Ustaz Maknur, pucung lah. Sebab dia belajar dulu lah. Dia meninggal usia 30 lebih tau, 34. Tanya, apa, ada orang tanya, Ustaz, boleh tak kita baca Allahumma dina fi man hadait? Waktu saya semain seorang, dia kata, ada abang tanya lah. Patutnya baca Allahumma dina fi man hadait. Boleh tak saya baca Allahumma dina? Dia kata, boleh. Tapi niatkanlah untuk keluarga. Dia kata, kenapa? Cabaran nak membesarkan mereka ini menakutkan. Dia kata, dia guna tu lah. Cabaran nak membesarkan mereka ini menakutkan. Kalau Allah tak sejahterakan hati dia, Allah tak tolong sejahterakan hati dia, walaupun lahir dia sihat, dia ada hati yang sakit, dia ada hati yang rosak, dia ada rohani yang ada masalah, dia jadilah orang yang baik akademik dengan sapu segala benda haram. Ini cabaran dia lah. Ini cabaran dia loh. Tengok budak-budak, saya bekerja, saya tengok lah budak-budak bergerak duit. Dia ada interview, badan kita duduk dalam interview. Datanglah 50 orang. Bos kata nak ambil seorang. 50 orang lain nak ambil seorang. Dah tak ada, tengok semua three pointer. Jadi average dia urusan sama lah. Bos kata kau carilah yang boleh je kat orang putih. Tu je. Boleh cakap orang putih. Tapi kawan lain yang seorang ni dia pandai. Dia tanya tu soalan tu. What do you expect to be an engineer? Apa yang kau expect? Ni soalan ni yang saya rasa bagus soalan ni. Sebab apa? Kebanyakan budak yang kita ambil, kadang diorang ambil 50, dia ambil 10 orang. Budak-budak ni kadang kerja sebulan dia berhenti je. Lebih lagi lepas kita buat pergesaid. Kau pergesaid kan? Dengan panah, dengan ini, besok berhenti. Ingatkan kerja dekat company apa? Ni degree ada ni. Kerja dekat kedai-kedai biasa je lah. Membantu kedai, kenapa? Dia rasa tertekan kerja jutera ni. Sebab apa? Dia tak ada hati yang kuat tau untuk hadapi cabaran hidup ni. Dia punya jangkaan, bila jadi jutera, duduk, aircon, sign, balik. Sedangkan kat swasta ni, bukan kata jutera. Sini engineer pun, kalau ada benda plan kena putus set, kena pergi putus set ni. Tak ada kuli untuk putus set kau. Kalau swasta lah. Dia tak jangka. Tu kadang mereka ni berhenti sebab tu. Dia apa juta kena buat ni? Dia tak jangka tu lah. Kerjaan saya tak tahulah macam mana kerja. Tapi swasta begitu lah. A sampai Z, kena buat ni. Dia kena buat ni. Kenapa? Dia tak ada hati yang kuat. Ni generasi ni yang sedang berada ni. Adalah yang bagus-bagus ada. Yang very willing to learn daripada bawah pun ada juga. Tapi tak ramai lah. Tapi yang kebanyakan keluar graduan ni, sini lah. Kadang-kadang dengar cerita-cerita yang tak baik kan. Masuk swasta, konting, kelas. Tapi swasta ni bagi lurus. Kadang-kadang cerita tak baik ni saya tak suka dengar ni.
Kenapa? Kalau gagal, kenapa budak tak ada? Yuran tak ada. Tahu tak? Ini tak ada. Budak ni tak datang kelas berpuluh kali pun, dia lulus kerja. Ah, ha. Jadi, lahirlah graduan dia tak ada kualiti. Ha, ini masalah yang pernah dibincangkan dulu lah. Kami dulu ITM Shah Alam, tiga kali tak datang kelas, satu semester, tiga kali. Satu subjek tiga kali. Nanti dia akan ambil kita punya teks pelajar ni, dia akan rekod, dia tampal nama kita dekat dewan periksaan, kita tak boleh masuk periksa. Bila satu subjek tak datang tiga kali. Satu semester ni lima bulan je. Lima bulan ni satu subjek tiga kali datang, lecturer tengok tiga kali tadi, dia akan block. Dia ada sistem dia block. Nama kita tak ada untuk exam tu. Kita kena ambil paper tu balik minggu depan. Ha, tu dulu kami takut nak punting. Itu kadang-kadang dah dua kali punting, kali ketiga hujan lebat ke apa benda tak ada payung ke basah-basah ke masuk dalam kelas. Ha. Ni kenapa? Tak ada afiat. Dia sejahtera ni bila kita doa afiat ni, apa yang ulama sebut, bila sejahtera pada badan, dia akan menjurus pertaat. Maknanya badan segar dia nak belajar, badan segar dia nak buat qada solat, badan segar dia otak dia diilhamkan oleh malaikat rahmat untuk dia mengaji Quran, untuk dia insaf, untuk dia rasa mati dekat, dan dia rasa sangat sangat menyesal bila dia membuang masa walaupun pada yang masa sedikit. Dia rasa dia buang masa kan? Tengok handphone lama-lama, kejap tengok IG, kejap tengok FB, kejap tengok ini, kejap komen itu, kejap komen ini. Dia tengoklah setengah jam lah dia ngadap. Dia rasa tersangat misal. Kenapa sangat misal? Dia hati dia rasa tak boleh. Ha, tak boleh. Dekat opi tak balik lagi, main pingpong, main dat. Dia rasa okey. Padahal patut dia balik, dia siapkan diri dia, dia pergi masjid, dia pergi belajar agama. Sepatutnya. Kenapa? Dia boleh mati besok. Dalam keadaan dia tak tahu apa-apa. Kenapa? Hati tak afiat. Tu minta Allah sihatkan hati kita. Minta Allah bantu sihatkan kita. Dan dia nampak perjalanan dia kat depan, dan dia nampak apa patut dia buat, dan dia tahu dia sekarang ni dalam keadaan benda yang salah. Dia malaikat pandang dia, engkau nak mati ya? Engkau dalam list ya? Engkau dalam one week ni, nama kau ada. Allah dah bagi arahan, dia ni hari ni. Tapi dia rasa, aku muda, sihat apa, tak ada apa. Ha. Bila kawan mati kejut, kenapa? Oh, dia ada sakit jantung. Ni, oh dia ada sakit ni. Kita duduk letak penyakit tu dekat dia supaya kita tahu kita tak ada dan kita tak mati lagi. Sebenarnya bukan tu. Ini afiat ni. Ini yang dikatakan hati emas ni. Orang yang memiliki hati emas ni, hati yang sihat. Walaupun dia warga emas ke apa ke, tapi dia ada hati yang sihat. Apa? Dia tidak akan membuat mazmumah, tetapi dia menghiasi diri dia dengan mahmudah. Kenapa? Dia mendapat afiat. Ini ulama-ulama susun dalam kitab-kitab mereka ni, ini yang saya catat ni. Dia tak buat sifat terkeji, padahal dia buat sifat terpuji. Kenapa? Dia memiliki hatinya afiah. Waktu yang ulama katakan, engkau carilah, kekalkanlah hati emas. Dulu ada lagu Hati Emas M. Nasir. Saya punya bos dulu, saya punya CEO dulu, Datuk Sazali, masa dia kerja kan. Tok Zali ni sama dengan saya, ITM Perlis. Tapi dia ambil accountancy. Lepas tu dia belajar kat UFSI. Dia pernah keluar satu email kepada semua staff. Dia kata, kita kena usahakan, dia cakap bahasa Inggeris lah, untuk memiliki hati emas. Dia tulis tau. Saya ingat lagi perkataan dia. Masa makan malam Selcom ni, dia panggil MNC datang, nyanyi lagu Hati Emas. Dalam email tu dia kempen lah. Kita sekarang kempen untuk memiliki hati emas. Hati emas apa? Orang yang kerja kerana Allah. Orang yang hati dia kental menghadapi segala ujian kerja dan ujian kehidupan. Dan ada cerita lah. Orang yang hati dia bila dia bercakap, orang suka dengan dia. Okey jugalah. Saya tahu dia ambil tu daripada buku-buku motivasi. Buku-buku Inggeris, saya tahu. Tapi kebukannya dia nampak lah apa keperluan hati yang baik dalam organisasi ni.
Dia kata kita kena usahakan hatimas. Dia duduk pada tu lah, hatimas. Tu nama dia apa tu? Tu nama dia afiah. Rasa, faham dan rasakan pentingnya. Okey. Nombor tiga, apa didoakan? Allahumma dina fiman hadait wa'afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Itu dikatakan pimpinlah aku, lebih kurang makna dia, pada jalan orang-orang yang kau pimpin. Allah ni dipimpin kita, bila dipimpin kita, kita payah nak buat jahat. Pimpin ni maknanya jalan yang lurus. Itu saya tulis tu, ada Ibnu Jauzi kata, orang yang dapat jalan lurus ni, orang yang dapat agama Islam. Dia kata gitu. Mustaqim ni berasal dari perkataan yang maksud menegakkan, mendirikan dengan lurus. Inilah dalam kitab-kitab kata, dia mentafsirkan watawallana fi man tawallait ini. Pentingnya mendapat pimpinan, pentingnya mendapat jalan lurus. Kalau Ibnu Abbas dia kata dalam kitab tafsir, dia kata orang yang jalan lurus ni, orang yang mendapat salamatan fiddin. Apa? Selamat agama. Orang dapat sihat tu badan. Orang dapat ilmu manfaat. Dan beberapa perkara yang banyak yang disebut. Inilah orang mendapat jalan lurus. Jadi maknanya dia ni dipimpin dalam kehidupan dia. Orang dipimpin dalam kehidupan dia, dia mudah je buat taat dan dia payah nak jatuh dalam maksiat. Kenapa? Dia dipimpin oleh Allah. Bila Allah pimpin, tak ada orang boleh bawa dia pergi mana. Tapi kalau Allah bawa dia pergi jalannya tak lurus, tak ada orang dipimpin dia. Puas kita doa, puas kita cakap, puas kita nasihat, kita boleh buat. Kenapa? Allah nak biarkan sesat. Punca apa? Dan kita kata, kerana kesombongan diri dia. Kita kata, kenapa dia ni payah pun dengan cakap? Memang tak boleh. Sebab dia sendiri tak ada nak memilih untuk berubah. Itu penting apa tu? Wa tawallana fi man tawallait. Wabarik lana fi ma'a'taik. Wabarik lana ni apa? Wabarik lana ni berkatilah apa-apa yang kau berikan pada kami. Disuruh kita baca benda ni sampai hatta nak jimat bersama isteri pun suruh baca. Ya Allah, berkati, lindungilah kami dan berkatilah apa yang kau beri kepada kami. Lindungilah kami daripada apa yang kau beri kepada kami, iaitu anak daripada syaitan. Sampai dia suruh baca doa, jimat tu lebih kurang maknanya begitu lah. Itu yang penting, perkataan barakah. Minta pagi-pagi, apa sahaja yang kau berikan aku ni, biar barakah. Barakah ni biar jadi baik. Pagi ni kau beri aku umur, biar umur aku baik. Pagi ni kau beri aku rezeki, biar makanan aku baik. Pagi ni kau beri aku rezeki dapat kerja, biar kerja aku ni baik. Pagi ni kau beri aku apa, anak-anak, dan biar anak-anak aku baik. Pagi ni kau beri aku pasangan yang masih hidup, biar pasangan ni baik. Pagi ni kau beri aku usia, biar usia ni baik. Kenapa? Itulah perkataan barakah. Maknanya doa kunu ni benda besar. Kalau kita belajar semayang, kita belajar gitu je. Okey, selamat, doa kunu. Kita belajar tu je. Kita takkan ada feel sampai bila-bila untuk baca doa kunut. Tapi bila kita tahu benda penting, imam baca wa barik li fi ma ataita, kita rasa ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Kau bagi aku barakah, kau bagi aku barakah. Kau bagi aku kebaikan. Dan kalau kau tak adilkan aku mati pada hari ini, ya Allah, biarlah aku mati dalam kebaikan. Itu nama dia husnul khatimah. Sampai peringkat tu kita mengharap. Itu nama dia barakah. Dan Quran ada sebut barakah, bukan barakah. Ini ambil orang telah sebut ni, bukan barakah. Barakah. Barakah disebut dalam 31 ayat yang tersurat dalam 24 surah. Banyak perkataan barakah yang disebut. Apa jalan barakah yang ulama susun dalam kitab mereka? Bila dia membaca Quran, dia hafal Quran, dia baca Quran, dia belajar Quran, kerana Quran ini adalah kitab yang barakah. Satu, jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, maka Allah limpahkan barakah. Siapa yang berusaha untuk jadi beriman, siapa berusaha jadi orang takwa, dia dapat barakah. Barakah tak nampak.
Dia dapat kebaikan. Dan disebut juga satu malam yang barakah, nama dia Lailatul Qadar. Lagi, apa lagi? Jika kamu bersyukur, aku benar-benar akan menambahkannya. Menambahkan ini, maknanya kebaikan bertambah, bercambah, itu namanya barakah. Lepas tu nak kena belajar untuk jadi orang bersyukur. Bangun pagi, buka mata, alhamdulillah, hidup lagi aku ni. Ada orang, kawan aku dah tak ada. Barakah. Kalau pukul 4 terjaga, cuba kita minta. Cakap, bangun. Kau ni tantang, jadi kau mati. Kau bangun. Bangun sekarang semayang. Minta taubat dengan Allah. Tantang kau mati lagi. Cakap dengan diri kita gitulah. Takut-takutkan dia. Kejut-kejut. Kau bangun. Tantang petang ni kau mati. Kau bangun. Tanggung depan kau mati. Kau ada ada berapa hari lagi untuk prepare dengan Allah ni. Kau cakap begitu, baru jasad ni gerak. Betul tak? Kau tengok, baru pukul 5, baru pukul 6. Memang tak bangun. Tu bangun, mula-mula syukur supaya Allah tambah umur. Bila syukur, Allah tambah nikmat. Dapat pergi subuh, syukur. Dapat pergi masjid, balik syukur. Syukur, jangan tak rasa apa-apa, syukur. Ya Allah, syukurlah. Dapat pergi masjid lagi, ya Allah. Dapat zikir dekat surau, syukur. Lepas tu syukur, ya Allah, syukurlah. Engkau izinkan lidah aku sebut nama engkau. Dapat angkat tangan, ya Allah, syukurlah. Engkau izinkan tangan aku dapat minta pada engkau. Dapat semayang, syukur. Ya Allah, kau izinkan dahi aku dapat sujud pada engkau. Ya Allah, semua ini dengan keizinan engkau, ya Allah. Bukan dengan pandai aku, bukan dengan baik aku, tapi dengan izin engkau. Jadi aku syukur dengan ini, ya Allah. Engkau mohon tambahkanlah aku dapat taat lagi pada engkau. Sebelum satu hari nanti, engkau akan pergi ke balik. Kalau boleh berfikir cara gitu, okey. Kalau tak fikir apa-apa, pergi mirjit, tak fikir, balik mirjit, tak fikir. Lepas harapan, tak fikir, semain duha, tak fikir. Hanya seolah-olah rutin yang kita buat atas kehendak kita dan rasa kita, kita berada dalam posisi yang salah. Kenapa? Kita tak rasa Tuhan beri. Atas ihsan dia, dia beri. Dia tak wajib beri pun. Atas ihsan dia, dia beri kita ni, dia pilih kita. Engkau berada dalam keadaan taat, ibadat. Aku beri engkau. Tak nampak? Tak rasa? Ini berat lah. Itu yang dikatakan beramal engkau dalam keadaan tertipu. Tertipu lah. Nombor 5 dikatakan apa dalam hadis? Orang bersedekah juga diberi barakah. Lagi, orang yang berbagi pagi. Bangun awal pagi. Ini nama tempat masa dan barakah. Lagi dikatakan orang yang berkahwin. Ini semua ini dikatakan barakah. Ini yang ditutup dalam kitab barakah. Okey. Dia ada 5 doa tu lah. Jadi kita habis lah. Doa-doa kunut ni kita habis. Doa kunut. Doa kunut apa? Sunat ma'at. Ada berapa? Ada 7. Yang kita dah belajar tu lah. Satu, dikatakan baca kunut. Lepas tu, berdiri untuk kunut. Duduk tayat awal. Baca tayat awal. Selawat atas Nabi dalam tayat awal. Selawat atas keluarga Nabi dalam tayat akhir. Selawat atas Nabi dalam bacaan salam, dalam baca kunut. Ini 7 perkara. Lepas tu saya nak pesan, kalau benda ni jadi amalan, berhentikan. Kalau baca tayat awal, baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, full stop. Kenapa? Ramai orang baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Salah. Itu kalau baca itu sunat usawi. Kenapa? Wa'ala Ali Muhammad ni bukan baca dekat tayat awal. Dia sunat baca dekat mana? Tayat akhir. Sebab itu selawat atas keluarga Nabi. Ini pun ramai orang tak tahu. Bila viral, ada ustaz kata kena sirsawi. Ada orang tanya saya, betul tak? Betul. Memang baca tayat awal ni Allah masallallahu alaihi Muhammad saja. Baca tahiyat, baca Allah Muhammad Rasulullah, Allah masallallahu alaihi Muhammad. Full stop. Bangun rakaat ketiga. Bukan baca wa'ala Ali Muhammad. Kalau baca wa'ala Ali Muhammad, kita telah baca benda yang tidak pada tempatnya. Tahu tempatnya tak? Benda tu baca tayat akhir. Kita pergi bawa tayat awal. Jadi bila baca benda pada bukan tempatnya, maka sunat dan sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi, sembahyang tu berlubang-lubang. Itu berlubang kan? Kenapa? Baca salah. Lepas tu nak kena belajar ni. Sunat apaan adalah membaca selawat atas Nabi dalam tayat akhir.
membaca selawat atas keluarga Nabi, membaca selawat atas Nabi dalam tahiyat awal, membaca selawat atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Jadi kalau kita baca dalam tahiyat awal ala Ali Muhammad, kita dah baca selawat atas keluarga Nabi dalam tahiyat awal. Jadi membaca sesuatu yang bukan bertempat dia. Bukan sebenarnya tak sah. Tapi berlubang lah. Kenapa? Tak buat Yusafi. Saya boleh cakap gini dulu. Tak, saya maksud 40 tahun saya baca itu. Saya pun tak tengok muka dengan surau. Saya tu tak belajar. Saya takkan tak belajar dengan kuliah. Entah dengan dengan gitu lah. Ha, memang lah. Kalau lagi itu memang lah salah. Mayang tu lah. Benda ni kena dengar betul-betul. Selawat atas Nabi. Selawat atas keluarga Nabi. Apa rupa baca selawat atas Nabi? Apa rupa baca selawat atas Nabi? Dan position dia dekat mana nak letak? Kita kalau dengar-dengar gitu, macam kita belajar kereta lah. Instructor tunjuk, gear satu macam ni. Tengok betul-betul. Betul tak? Gear dua tekan clutch macam ni. Gear tiga macam ni, macam ni, macam ni. Tengok betul. Kalau kita dengar gitu, memanglah kita berlanggar. Di lima kita masuk nasihat kita. Kenapa kita salah? Kita tak dengar betul. Ini kan benda sembahyang. Yang ini yang kita sembahkan dengan Tuhan. Kalau kita buat sambil lewa, susahlah. Maksudnya kita tak serius lah. Sedangkan yang kita sembah ni Allah. Dialah menyelamatkan kita dalam kubur. Kita ingat. Dia yang menyelamatkan kita daripada makan nangkir datang belasah orang. Sampai bergegar kubur dan orang tak nampak. Sampai menjerit orang dalam kubur. Kalau Rasulullah kata engkau buka kubur tu, engkau akan lihat manusia di timur dan barat akan dengar suara dia. Manusia di timur-timur, di Jepun, di barat-barat semua akan dengar suara orang Malaysia yang tengah sesa kalau kubur itu dibuka. Maksudnya alam itu dibukakan, ditunjuk pada manusia. Teruk. Tapi muka nangkir juga dia adalah bawah kuasa Allah. Dia adalah bawah perintah Allah. Dia hanya tunggu perintah. Pukul-pukul, tak pukul, tak pukul. Dan kita mempersembahkan pada satu kuasa yang boleh menyelamatkan kita, kita main sambil lewa. Ni salah ni. Okey. Nanti kita baca. Hai ah. Dekat kitab muka berapa? Kitab hijau-hijau. Bawah kunut kan? Pertama, mengangkat tangan. Nanti kita tengok. Mengangkat tangan macam mana. Ini semua ada nota dia ni. Ini dulu saya ngajar online ni. Baca doa iftitah macam mana. Syarat untuk baca iftitah dalam kitab tak ada. Tapi kita ada kat sini, kita ada lah. Apa syarat dia? Okey. Tanda. Apa? Sunat hai'ah. Okey. Bila masuk sunat hai'ah ni nanti minggu depan. Bila satu setengah kita baca tasawuf balik lah. Dah lama tak baca kitab pun. InsyaAllah. Moga dapat perbaiki apa yang patutlah. Dan dapat merasai apa yang dilakukan, itulah solat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri wal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bisabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa maaf wa billahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.